Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Petang ni saya akan menunjukkan hasil pokok belimbing yang kita telah balut bulan lepas. Kita akan tengok bagaimana hasilnya yang kita telah lakukan. Okey, mari kita lihat sekarang. Ini hasil yang kita telah balut bulan lepas saya potong sikit lah. Memuaskan masak ranum penuh dan tiada kesan gigitan serangga. Sama juga masak ranum ya. Okey, ini buah yang atas pula. Kita potong macam ni Plastik ni kita boleh recycle, tak perlu kita bazirkan lah. Okey, buah dah besar sikit. Macam ni nampak macam kurang masak sikit lah. Mungkin dia terlindung tapi dah okey. Memuaskan masak Macam keras sikit lah kan, tapi sebelah sini buat cantik. Semalam saya dah ambil satu rapuh dan manis. Dan kelebihan buah belimbing, yang ini saya simpan dua. Sebelum ni saya simpan satu je. Kali ini saya simpan satu tangkai tu, saya simpan dua. Okay, kelebihan buah belimbing, buahnya tidak bermusim, berbuah sepanjang masa. Lihat, ini batch yang ketiga. Selepas batch masak tu, ini batch yang kedua. Masih muda lagi. Ini ada lagi bunga. Jadi buahnya tidak putus-putus. Itulah kelebihan pokok belimbing. Lihat pokok belimbing ni masih kecil lagi, tapi buahnya tidak putus-putus. Okey, saya rasa setakat itu saja. Sampai kita jumpa lagi masa akan datang. Okey, bye.